Tank T-14 Armata adalah tank tempur utama generasi terbaru yang dikembangkan oleh Rusia. T-14 Armata dirancang sebagai platform tempur yang revolusioner dengan fitur-fitur canggih dan sistem senjata yang mutakhir. T-14 Armata memiliki desain yang inovatif dengan turret atau menara, yang ditempatkan di depan dan kokpit yang dikendalikan dari jarak jauh di bagian belakang tank. Hal ini memungkinkan penggunaan teknologi otonom dan memperbaiki perlindungan bagi kru tank. Tank ini dilengkapi dengan meriam utama smoothbore kaliber 125 mm yang mampu menembakkan berbagai jenis proyektil, termasuk armor piercing fin stabilis discarding sabot dan high explosive anti-tank. Meriam ini dikombinasikan dengan sistem pengendalian tembakan canggih yang menggunakan sensor dan sistem penglihatan termal yang tinggi. T-14 Armata juga dilengkapi dengan senjata sekunder, termasuk senapan mesin koaksial 7,62 mm dan senapan mesin anti-pesawat 12,7 mm. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif yang meliputi sistem pengganggu dan sistem pelindung dari rudal anti-tank yang dikendalikan oleh laser. Perlindungan menjadi salah satu aspek utama dalam desain T-14 Armata. Tank ini menggunakan lapisan baja yang sangat kuat dengan komposit dan reaktivitas tambahan untuk meningkatkan perlindungan terhadap serangan musuh. Selain itu, tank ini juga dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif yang mengidentifikasi dan menghancurkan proyektil musuh sebelum mencapai sasaran. T-14 Armata dilengkapi dengan sistem pengendalian tembakan dan sistem komunikasi yang canggih. Ini termasuk kemampuan penglihatan malam yang tinggi, sistem pengintaian dan pendeteksian musuh, serta sistem komunikasi terintegrasi yang memungkinkan tank untuk beroperasi secara efektif dalam situasi pertempuran yang kompleks. Tank T-14 Armata dikembangkan sebagai bagian dari program modernisasi Angkatan Darat Rusia dan diharapkan menjadi tulang punggung kekuatan tempur mereka di masa depan. Meskipun masih dalam tahap pengenalan, T-14 Armata dianggap sebagai salah satu tank tempur tercanggih dan paling kuat yang ada saat ini. Kesimpulannya, T-14 Armata adalah tank tempur utama generasi terbaru yang dikembangkan oleh Rusia. Dengan fitur-fitur inovatif, sistem senjata mutakhir, dan perlindungan yang tinggi, T-14 Armata mewakili lompatan besar dalam teknologi tank dan diharapkan menjadi salah satu tank paling kuat yang ada saat ini. Helikopter KA-52 Alligator adalah helikopter serang Rusia yang dirancang untuk mendukung operasi tempur darat. KA-52 dikembangkan berdasarkan helikopter serang KA-50, tetapi dengan tambahan kursi tandem untuk menampung dua pilot. Helikopter ini dikenal dengan sebutan Alligator karena profilnya yang khas dan penampilan yang menyerupai buaya. KA-52 dilengkapi dengan berbagai senjata yang kuat. Senjata utamanya adalah meriam 30 mm yang terletak di kubah berputar yang dikendalikan oleh sistem pengendalian tembakan yang canggih. Meriam ini mampu menembakkan proyektil armor piercing dan high explosive, serta memiliki kemampuan untuk menargetkan dan menghancurkan sasaran di udara dan darat. Selain meriam utama, KA-52 juga dapat membawa berbagai jenis rudal dan peluru kendali. Helikopter ini dilengkapi dengan rudal anti-tank Viher, rudal udara ke udara Eagle S, dan peluru kendali anti-kapal. Dengan senjata-senjata ini, KA-52 dapat menghancurkan sasaran darat dan udara yang beragam dalam berbagai kondisi pertempuran. KA-52 dilengkapi dengan sistem avionik yang canggih dan kemampuan pengintaian yang kuat. Helikopter ini memiliki radar pencarian dan pelacakan, sistem penginderaan elektro-optik, dan sistem pengintaian infrared yang memungkinkan untuk mendeteksi dan melacak sasaran dengan akurasi tinggi. Selain itu, KA-52 juga dilengkapi dengan sistem komunikasi terintegrasi yang memungkinkan kerjasama dengan pasukan darat dan udara lainnya.
Helikopter KA-52 juga memiliki perlindungan yang baik terhadap serangan musuh. Ini termasuk lapisan baja komposit yang mengurangi jejak inframerah dan radar, serta perlindungan tambahan seperti sistem perlindungan aktif yang dapat mengganggu peluru kendali yang ditembakkan oleh musuh. KA-52 telah digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan telah diekspor ke beberapa negara lain. Helikopter ini telah terbukti efektif dalam berbagai operasi tempur, termasuk penggunaannya dalam konflik di Suriah. Dengan kemampuan serangan dan pengintaian yang kuat, serta perlindungan yang baik, KA-52 Alligator menjadi salah satu helikopter serang yang dihormati di dunia. Kesimpulannya, KA-52 Alligator adalah helikopter serang Rusia yang kuat dan canggih. Dengan senjata-senjata yang kuat, sistem pengendalian tembakan yang canggih, kemampuan pengintaian yang kuat, dan perlindungan yang baik, KA-52 mampu mendukung operasi tempur darat dengan efektif dan menjadi salah satu helikopter serang terkemuka di dunia.